Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk mendownload gambar GIF yang ada pada Google. Di sini kami menggunakan Google Chrome. Bagi kawan-kawan yang memang memiliki kendala pada saat mendownload, tentu di sini kami akan memberikan tip yang mudah ya untuk mendownload gambar GIF dengan fitur setelan GIF dan semuanya gambar yang muncul adalah gambar bergerak. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Sekarang kita tulis misalkan pemandangan alam. Pemandangan alam ya kan? Nah, sekarang kita akan melihat pemandangan-pemandangan alam. Caranya klik di gambar. Nah, ini yang muncul adalah gambar pemandangan alam biasa. Kalau kawan-kawan tidak percaya, saya buka ya satu persatu. Tidak ada gambar yang bergerak. Tidak ada gambar GIF di sini. Nah, layarnya biasa saja karena ini adalah gambar biasa. Nah, cara untuk memunculkan gambar-gambar bergerak ataupun GIF di sini caranya cukup mudah. Tidak perlu harus menulis judul pemandangan alam bergerak, pemandangan alam GIF. Tidak perlu. Caranya tinggal klik di sini, kemudian klik GIF. Ini kan ada pilihan GIF. Klik di GIF ini. Nah, sekarang ya, yang muncul adalah semua gambar bernuansa GIF ataupun bergerak. Ini semua gambar. Kalau kita buka akan bergerak. Kalau kawan tidak percaya langsung saja kita buka. Nah, perhatikan airnya bergerak. Kita buka yang lainnya lagi, apakah airnya juga bergerak. Nah, perhatikan ada kupu-kupu, ada airnya. Ini kan kita sudah mengubah setelan menjadi GIF sehingga nanti gambar yang muncul di sini adalah gambar bergerak, baik awannya, alamnya. Ini semua gambar GIF ya, gambar yang muncul di sini. Air terjun. Perhatikan ya, memang agak kurang ini, tapi memang bergerak secara perlahan. Perhatikan lagi. Nah, saya rasa kawan-kawan dapat memahaminya ya, caranya cukup mudah, cara untuk mendownload GIF ataupun gambar bergerak. Caranya ya seperti yang saya katakan barusan ya, tinggal klik GIF dan sehingga nanti gambar yang muncul akan bergerak semua. Sekali lagi coba saya ulang ya, klik di sini, ini kan sudah kembali seperti biasa. Klik di sini kemudian pilih GIF ini. Nah, nanti yang muncul adalah gambar GIF. Saya rasa untuk video kali ini cukup sekian ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jangan lupa kritik dan sarannya untuk terus mendukung channel kami ke depan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video-video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.